Hai guys, semoga hari Anda menyenangkan. Seperti hari ini aku senang banget. Sekarang aku tepat berada di NASA Center. Ini adalah sebuah museum yang keren banget. Sedikit cerita, aku dulu tuh pernah datang ke suatu negara kayak sekitar 3 tahun yang lalu. Itu negaranya namanya Turks and Caicos Island di daerah Grand Turk. Dan tempat tersebut menjadi salah satu water splash pertama misi pendaratan dari NASA. Dan sekarang pas aku lagi ada di Houston, aku kemarin sudah jalan-jalan ke downtown kotanya dan ternyata ada tempat sekeren ini. Di dalam sih dengar-dengar ada moon rock atau batu yang berasal dari bulan. Kita akan masuk ke dalam, kita lihat apakah benar itu seperti apa sih. Dan yang pastinya ada beberapa kapsul penerbangan misi yang sudah dilakukan oleh NASA yang bisa kita lihat di dalam. Tiket untuk bisa masuk ke museum ini adalah $29. Aku sudah purchase dan gak sabar buat masuk ke dalam. Mendingan kalian ikut aku untuk jalan-jalan di Space Center Houston kali ini. Kita bakal melihat sesuatu yang menarik banget. Ikutin aku ya guys. Space Center Houston adalah museum sains yang berfungsi sebagai pusat pengunjung resmi NASA Johnson Space Center di Houston, Texas, USA. Museum ini ditetapkan sebagai museum afiliasi Smithsonian pada tahun 2014. Organisasi tersebut dimiliki oleh NASA dan dioperasikan berdasarkan kontrak oleh Yayasan Pendidikan Penerbangan Luar Angkasa Berawak Nirlaba, sebuah organisasi 501. Johnson Space Center adalah rumah bagi pengendali misi dan pelatihan astronot. Museum NASA ini dibuka pada tahun 1992, menggantikan bekas pusat pengunjung di gedung Johnson Space Center 2. NASA Museum ini berukuran 250.000 kaki persegi atau sekitar 23.000 meter persegi dan memamerkan lebih dari 400 artefak luar angkasa termasuk kapsul luar angkasa Mercury 9, Gemini 5, dan Apollo 17. Di NASA Center ini, pengunjung juga diajak tram tour melihat garasi penyimpanan kapsul Saturn V. Kira-kira sebesar apa ya guys kapsulnya? Ikutin terus video ini.
Space Center Houston juga merupakan kompleks pameran Independence Plaza. Tempat ini berisi satu-satunya replika pesawat ulang-alik di dunia yang dipasang di salah satu dari dua pesawat pengangkut pesawat ulang-alik yang asli. Tempat ini menjadi satu-satunya tempat yang pengunjung atau masyarakat bisa memasuki kedua kendaraan tersebut. Replika pesawat ulang-alik kemerdekaan sebelumnya dikenal sebagai Explorer, terletak di kompleks pengunjung pusat antariksa Kennedy. Pada tanggal 14 Agustus 2014, sebuah lift berat yang disebut sebagai The Rise of Independence selesai dibangun untuk menempatkan Independence di NASA 905. Guys, ternyata keren banget museum NASA Center yang ada di Houston ini. Ternyata museum semacam ini tidak hanya di State Houston. Ada beberapa tempat kayak di Alabama, ada di Florida juga. Aku bisa melihat ini salah satu Apollo yang dulu pernah mendarat di bulan. Kita juga bisa mempelajari beberapa sejarah di display yang tertera di sini. It's amazing, guys. So, buat kalian yang ke Amerika dan datang ke Texas, kayaknya nggak ada salahnya kalian datang ke tempat ini. Oke, untuk vlog kali ini selesai. Makasih banget buat kalian yang udah nonton. Aku bakal lanjut ngeliling-keliling. Tadi kita kesini tuh kayak ada transportasi kayak kereta kelincinya gitu. Aku pamit dan makasih. Dadah.
I'm the luckiest human being in the world. Half a century ago, I left this planet of ours. Where you've come from, where you're going, it's one of those real moments that you take an introspective look at what is now in front of you.